Kata apa yang ada di benak setiap orang mengenai anak muda? Pasti tidak lain dari kata nakal, bebas, ataupun semuanya. Pada dasarnya, memang banyak anak muda yang seperti itu. Tapi, bukan berarti semua anak muda seperti itu, kan? Seperti layaknya cerita ini. Udah, mama jangan lupa minum obat ya. Ya, ini namanya Juli. Umurnya 17 tahun. Dia berhenti sekolah cuma gara-gara mamanya sakit dan gak punya biaya lagi. Jadi dia memilih untuk kerja di sebuah restoran. Hey, you stop. Let me put it down another way. Kalau yang ini namanya Alet. Dia anak orang kaya. Sebenarnya punya cita-cita jadi seorang penyanyi. Tapi cuma karena hal sesuatu dan mama yang gak suka, dia jadi berhenti. Dia juga berhenti sekolah. Umurnya 17 tahun. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile. Kalau yang ini namanya Anus. Umurnya juga 17 tahun. Hobinya memfoto. Dia jatuh cinta pada seseorang yang dia lihat di Instagram. Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go. Aduh, kamu tuh kalau dia pakai mata dia mecus. Ya, kalau kamu mau kerja ya udah, berhenti aja. Udah pergi sana.
Pina, ikut gue bentar yuk. Pina, lu bisa gak balikin duit gue? Gue belum gajian, Nat, bulan ini. Bapak nanya gak ada gitu? Nah, iya, Nat, gue mesti mau gajian dulu karena gue mau bayar. Pasti gue bayar, tapi bukan sekarang. Permisi, apakah Anda saudara Jelis? Iya. Mari ikut saya, Anda tersangka pembunuhan Vina. Vina, ayo pulang Vina. Tidak usah ngomong, tidak tahu, mari ikut saya. Ah, lepasin, apa ini? Ah! Ini ikut saja. Apakah Anda bernama saudara Stefanus? Bro, Anda harus saya tanpa percaya atau dan pembunuhan Vina? Yuk.
lapar banget. Emang gak punya duit lagi ya? Iya. Lu sih pakai acara beli begituan. Pusing gua. Oh, terus jadi kita sekarang gimana? Hah, gua tahu. Gua bakal minta bantuan sama bos gua aja deh. Caranya? Iya, gua tau kok. Bos gua baik kok, dia kenal sama Tina. Polisi bilang kalian kabur. Ya, maaf bos. Ya saya kabur. Gimana lagi? Tapi benar bos, saya nggak tahu menahu mengenai kematian Vina. Iya, saya ngerti. Saya percaya sama kamu. Kamu sekarang di mana? Ada butuh bantuan? Gini bos, saya nggak bawa duit. Saya butuh duit nih bos. Oke, kamu tunggu saya ya. Oke. Oke, ya. See you, bos. Sono lagi.
Capek banget. Eh, tadi kamu masih ngejar gak sih? Kayaknya enggak deh. Tahu, hilang dia. Gimana sih? Sumpah banget sih ada mereka. Aku salah. Untuk dia. Woi, keluar aja. Gak usah nyumput-nyumput. Gue tau kok orang di mana. Eh, gue kemana? Pasti mereka di situ. Lu kenapa sih bersih keras ngejar mereka? Emang mereka bersalah? Emang iya, udah pasti mereka yang salah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Baru balik nyampe. Emang lu kira siapa? Udahlah, anak kecil kayak mereka tuh pasti orang yang salah. Gak mungkin mereka benar. Ya udah. Udahlah. Jadi gimana? Kita di sini aman gak? Tenang aja, aman kok. Gue dulu sekolah di sini. Kalau libur begini, aku sepi. Bagian tuh kita bisa dikejar sih. Sekarang ngasih tahu coba. Pasti sudah satu dari antara kalian. Pasti buat pembunuhnya kan? Iya, gue jadi gak percaya lagi. Jangan-jangan bos lu. Nah, mungkin lah bos gue. Bos gue baik kali. Baik. Serius, gue gak mungkin kayak gitu. Yaudah lah, kalo emang udah pada gak percaya lagi, ini sekarang kita mencari-cari dulu. Besok baik kalau udah ketemu cara buat ngebuktiin, kita kumpul lagi. Gimana? Yaudah. Gue stay disini, Jata. Lu stay, kamu berang aja. Oke. Tempat sekolahku dulu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Waktu-waktu indah di sekolah. Semua terasa begitu indah. Tapi semua udah berubah. Semua udah gak kayak dulu lagi. Jujur, aku kangen banget masa-masa itu. Sembuh, biar gue bisa sekolah lagi. Kangen banget sama sekolah. Kesel banget dengerin lagu aja. Tiada lagi yang mampu berdiri. Thank you.
apa aja. Ini sekarang gue cari Juli. Gue lama banget sih. Jom, udah belum? Bentar. Lu banget, ngapain aja sih di atas? Ganti baju doang, gue dari selesai dari tadi loh. Ih. Mana sih Anus tuh? Sakit perut, kok dia di atas. Kayaknya dia gak ikut deh. Kita aja yang ngomongin, bos. Jadi, sekarang kita langsung. Iya. Yuk. Kabur atau ngaku? Ya udah, lo panggil TV-nya Gi, biar nanti gue yang nyegat dia. Oke oke, tunggu ya. Bos? Mana sih mereka? Nah, ini kamu, ayo ikut saya. Ikut saya. Ngapain saya ikut kamu? Kamu ikut saya, ikutan. Jadi selama ini Mary pelakunya? Iya, makanya saya mau kasih tau yang bener yang mana gitu loh. Nah, makanya! Iya, bukan saya. Terus ngapain dia main ngejar-ngejar saya? Ini sekarang saya tempatnya. Yaudah, ayo. Dari tadi kita ngomongnya. Ini motornya yang sumpah. Ya iyalah. Udah saya aja deh, nggak apa-apa. Biar cepat. Apa? Udah saya aja. Nggak. Saya aja. Nggak. Sini wantinya. Nggak wantinya. Sini-sini yang bawa. Buku paling lo nggak racing kan. Nggak cepat. Jangan kencang-kencang ya. Hati-hati. Nah, biarin. Siap ya, 1, 2, 3. Jadi sama ini, yang buru Firi itu bos. Hah? Enggak, kamu salah dengar kali. Enggak mungkin. Saya dengar dengan kuping saya sendiri. Jadi sama ini, bos sama Bono. Bos melimpahkan semua kesalahan kita. Bos pura-pura baik waktu itu. Iya benar. Jadi kalau saya yang bunuh, memang kenapa? Memang saya kok yang ngebunuh. Tapi bos, jangan nyalahin kita juga kan? Terima kasih atas bantuan kalian telah membantu saya dalam menangkap pelaku sebenarnya. Iya, dia pelakunya. Mereka lah yang telah memberitahu saya kebenarannya. Sudah, ayo ikut saya. Jangan pura-pura lagi. Ayo.
Mari ikut saya. Bukan saya, tapi dia. Gak usah pura-pura lagi, saya udah tahu sebenarnya. Mereka telah menunjukkan kebenarannya. Ayo. Mary udah tangkap tuh. Kira ketangkap juga. Berarti besok bisa ke sekolah dong. Iya, bebas ke sekolah. Lu sekolah aja, dia penggampang belakangan. Lu juga sekolah aja, jauh belanja doang. Makanya gue bakal jadi artis, coy. Udah yuk, pulang. Yuk. Gak setiap anak muda itu adalah pembuat masalah. Kadang mereka melakukan sesuatu karena ada alasannya. Bukan berarti emang ingin nakal, tapi ada rahasia lain yang orang lain gak tahu. Itu deh. Jadi cerita We Are Not Troublemaker akhir. Feels good, yeah. 하늘에 닿을 듯한 기쁨, 젊음은 나의 법, 넘치는 기쁨, 현실이지만.